فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi dicipta, bukan kita, langit dan bumi. Dan saat Nabi menyampaikan kepada sahabat akan wajibnya beriman terhadap takdir, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan semuanya, maka untuk apa beramal?" Lihat jawaban Nabi, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah." Beramal, kata Nabi. Artinya keimanan terhadap takdir tidak mengharuskan untuk berhenti beramal. Justru tetap harus beramal. Lagi pula kan kita tidak tahu takdir kita apa. Harus diimani. I'malu, kata Nabi, beramal. Lihat kalimat setelahnya, fakullun, maka setiap orang yang sudah ditakdirkan itu muyassar, akan dimudahkan. Lima khuliqala, terhadap apa yang menjadi takdir penciptaannya.